kemari mendampingi mendampingi laporan pengaduan dari ibu-ibu Kiki datang di kantor. Oh, chief, ada masalah apa, Mun? Mana dia? Mana dia? Mana dia? Mana dia? Mana duduk sini. Duduk muka sini. Oh, tamat tamat. Duduk sini dulu. Teh, permisi dulu situ. Mana? Terlalu ramai di situ. Boleh. Nah, pagi juga boleh. Mungkin sesuatu masih di rumah kan apa apa. Yang bersangkutan. Ada. Mana yang bersangkutan sini? Duduk sini. Satu kompi. Satu kompi. Orang juga banyak orang kalau nyana orang itu tahu turun pikirnya terus. Nah, boleh dulu ya. Nah, dari Lexa. Dengan siapa nama? Naldi. Naldi, orang tim Tarsius didatangi ibu ini sama temannya di Polres di Barat. Menginformasikan jadi orang mendampingi di sini supaya nguninya apa kelai-kelai ada apa dan sebenarnya tuh sekarang yang dari mana dulu kamu mau bilang gimana ini di sini dulu boleh sebelum dia kelar bicara jangan dulu komen ya satu-satu supaya jelas kayak tompe waktu juga masih boleh coba silakan kita tidak ada urusan sama sekali dengan ini dengan keluarga juga tidak ada urusan. Jadi kita yang kali ini memang udah hubungan. Orang bertunangan cuma 2 tahun. Dan kita enggak pernah usik orang ke urusan, jadi jangan usik ke urusan. Bertunangan ini ya sempat bakae Januari. Kita berangkat ke Jakarta. Enggak tahu dia cerita gimana, ini kata dia, ini si ibu Cici ini masuk tadi ada lewat Facebook. Nah, Dino dengar sebentar ada cerita. Terus. Nah, kita di Jakarta. Ah, kita di Jakarta ada boleh mau 3 minggu. Menyanyi di sana kesana kemari, terus si barang hubungi ke kita, kita seblokir WA, kita blokir Facebook, semua kita lost kontak dong gitu. Dia bawa hubungi ke kita, waktu itu ada aplikasi satu dia masuk, mana di mana, buka kok WA, terus kalau cerita, belum cerita apa le, orang kan so, isinya serenggang dong gitu kan, dia cari terus ke kita sampai orang ada aplikasi dia suruh pulang ya orang kita pulang. Di sini kita bilang kita suka pulang asal ngadepi urusan dengan ibu ini selesai karena kita ini mau mengganggu gitu. Terus kita pulang jadi dulu sebab inbox ibu Cici juga bilang oh biar bilang kalau misalnya mau aku balik atau apa dia ikhlas kita nengok entah ada hubungan atau bagaimana di Jakarta kita nggak sama sekali kita pulang orang lanjut pulang gitu terus hubungan balik lagi pulang. Iya so 3 bulan jadi sebelumnya sebelum dia ini kenal dia seumur dua berhubungan semua 2 tahun oh semua 2 tahun iya. Betul itu kawan betul itu nah sekarang dari argumen dari Pak ibu Cici bagaimana langsung saja bicaranya apa apa clear clear Desember dari dia jadi waktu itu bareng gua ada baklaimer minta mau baklai atau sepisa bagaimana pokoknya terjadi jadi jalan hubungan di ulang tahun pokoknya pas kan ini Alexa tuh tahu kita dengan dia sebentar baru nikah toh Desember tahu Desember bisa pernah chat tengah ada tengah bilang iya itu maksudnya begini pak baru jadi kan sama urus nikah apa kata dia suka yang bagus itu kan urus iya sih mana sih dong mana kong sudah jadi pas itu jadi Desember Desember Januari Februari kita tahu nak ayah ke Jakarta dan kita tahu dengan dua jauh hubungan cuman kita sama maaf kan Aldi kita sering dapat cuman dia jadang karena kan orang dia memang masih manusia biasa ada jadi, pembicaraan dari Nali soalnya apa dia sampaikan apa dia sampaikan jadi begini pas itu Alexa sama pulang baku chat mah baku chat baku chat cuman dapat telepon dia bilang iya jawab gitu kan ini yang jujur nih dia bilang iya jodang, maksudnya ikhlas dia. Padahal waktu dia sebuah telepon, kan dia bilang bikin kasih kesempatan dia 1 bulan. Dia mau dada ke Alexa, dia mau, pokoknya dia kata ke suara lala, ikut motor, yang dari cerita itu. Itu pokoknya
pokoknya semua dia mesti terjual dan sebagainya. Cuman seiring waktu berjalan, orang dua suka publik dong. Cuman kita di rumah doyan loh, tantangan setiap orang dia bilang ini sampai dia posting segala macam tentang kita. Pembicaraan nikah itu orang tua dua belah pihak udah tahu. Sudah tahu. Kapan udah rencana? Ini. Oh ini siapa ini? Dia adik. Oh semua nikah memang. Iya. Kapan rencana? Subator. Iya suruh. Dua belah pihak orang tua sudah tahu. Iya. Nali aku itu. Akui. Surat pengantar dari kelurahan. Tunggu, mana bilang satu bulan Nali mau selesaikan DP masalah dengan Alexa. Satu tahun, satu bulan. Tapi setelah satu bulan masih tetap berlanjut. Lewat 5 hari dia pulang. Oh, ada iya. Papa baru-baru kan kita ke situ dia telepon. Oh. Aku dapat dari dia, mak dia cuma bagi badan. Oh. Bawa handphone cuma doi. Oh. Dia bilang dia nanti mau ulang dia cuma bagi badan. Nah, itu hari apa, hari Rabu. Masih ada acara di kembalian. Kong, kalian nanti dia bacet hari Senin selama ini suatu. Dia bilang cuma DP besok kembali. DP hari Senin dia bilang yang bilang kita mau ke rumah besok, tunggu nih. Mar dia dapat bacet dulu pada papa. Pulang dan sering baju. Besok mana? Terus semua sampai situ punya pulang. Sampai situ nggak pulang. Kong enggak kak, kong kita kok dapat chat kan di PFB yang dia sudah ganti nama, di PFB lama dia sudah tutup akun, dia saya hapus, cuman karena kita pikir kata dia semua balik, kita baca chat nusul dia tuh besok boleh juga siang mungkin terus suka bagus-bagus sedang kong ternyata dia buka, Alexa sebaca begitu, jadi akhirnya dia ya poin pernah minta diam, Nali sekarang ada dengan adik-adik semua ya mau ini pembicaraan nikah enggak? Ada. Terus sampai bagaimana, kenapa mungkin enggak ini kaki, suami belum? Sudah. Kok nganapi pertanggungjawaban ngana bilang kedua belah pihak nikah apa? Kok ngana masih baku balik dengan Alexa? Alasan apa? Nau jujur saja, napa apa? Bisa santai saya. Nau saya tegang. Ada apa sampai ngana masih bertanya dengan Alexa? Sedangkan nganapi mai itu sana lagi hamil. Kita mau cerita, nggak ada bilang baku balik kapan, mau baku balik tanggal berapa. Dan dia masih bersama sama, bahkan kemarin udah pulang masih bersama sama. Sustan, sekarang Nali dari pengana, apa pengana? Sebagian laki-laki apa? Karena itu orang datang mari supaya menjelaskan, kalau boleh menjelaskan masalah, apa ngana mau pulang, tolong semua ajak pulang satu kali, kan begitu. Tapi intinya napi adiknya, ini napi adik perwakilan dari orang tua, ada lu speaker tadi buat telepon, adik mewakili orang tua karena mungkin semalam, adik perwakilan yang ajak anak kembali ke rumah. Terserah ngana dari ngana, kalau memang ngana bertahan untuk dengan dia. Iya, dari kalau bertahan dengan dia. Mang ngana bertanggung jawab kan DP bayi di puru lah atau sama-sama urusan ngana dengan nama ini. Dari situ. Coba gimana, Bro? Dari ngana, Bro? Coba kita. Santai, enggak usah tegang. Sebegini leh. Kita kok enggak minta yang jelas status masih diri begitu. Memang katanya tapi nama masa orang tahu kita. Ini boleh begitu. Masa ini enggak ada pembinaan Pak kita bagaimana? Kita sudah, diam. Sudah, itu untuk di media sosial. Oke, tapi yang sekarang dari Nali. Pak Nali, Alexa tinggal sini. Alexa tinggal apa siapa sini? Orang tua. Jadi jangan juga memalu juga orang tua. Nana juga sana so hamil, ini juga yang nape hari sungguh. Jadi dari pengana, Pak Polisi datang bagus-bagus untuk jadi penengah di sini. Coba cerita apa? Ya memang kita belum dapat izin. Terlalu tuh. Cepat begitu. Masih sayang Pak Cici enggak? Ngana sayang nak pengana pe calon bini ini. Nah, jadi pengana, ngana sayang nak Pak Alexa. Hah? Kita memang so apa ento? Aku itu dalam beberapa hari ini terlalu bingung seorang kan. So banyak memang lain. Ngading siapa? Kira Alexa terus pernah beberapa itu hari aku terus ada rasa. Cuma kita kesempatan lah terang. Di alam bawa teman kita ini boleh bohong. Cuma bohong begitu lah. Tapi aku no, sekarang ngana, oke, kita tahu mengerti. No, sekarang ngana bilang seorang kan. Kok ngana bertahan di sini, sedangkan ngana nak tanggung jawab ngana pe di puru itu, kan begitu? Kita kan dulu bilang ke dia daripada awal di rumah Pak Ceda, dia bilang dia daripada dokter mau periksa ke sana. Sudah bilang ke kakak dan? Oh, kakak ngana kebetulan tidak ada. Sudah ikut. Dia bilang itu ngasih USG ulang kedua. Dari situ kita sempat ragu pada dia, ngana terang. Tapi kita kali ini cuma di pe sandiwara. Nyanda. Tapi orang tua bilang kita nyanda begitu ya. Terus kita pulang. Terus sempat ada pikiran mau balik, cuma kita sudah mau bicara begitu. Sama kemarin.
lu ngomongnya mau kasih bagus. Sabar dulu. Biar lu. Mesti enggak datang sendiri bagus. Dia kalau dia datang sendiri ke sini enggak mungkin dia datang sendiri begitu. Maksud itu buat orang datang ke sini. Ya enggak mungkin dia mau datang kemari. Sedangkan posisi saja ada turun masih jadi aku ambil. Turun di sini sebagai penengah. Mau jaga supaya enggak terjadi apa-apa. Kalau masalah mau disoting ini cerita gampang. Cuma di kepastian orang mau dengar dari Pangana. Nana jangan pelin-pelan. Jadi laki-laki jangan pelin-pelan. Keputusan dari Pangana orang cuma mau dengar. Nana mau ikutin dia atau mau pikirin dia. Kalau Nana mau pikirin dia, orang pulang sama-sama sekarang. Cuma itu. Bagaimana? Apa kira-kira? Coba Nana sampaikan. Kira-kira apa yang memberatkan Pangana? Mas sekarang kenapa aku pasal apa? Bagaimana? Besarnya, ini kita mau ikutin sisi. Angkat tuh baju, nabi baju, kamu bawa kemari, kamu buku ikut. Pulang. Begitu saja. Iya, kita nggak apa sih. Maksudnya, orang dewasa. Iya. Ini, itu kan pilihan Alexa ya. Iko Cici atau Iko Alexa. Dia mau milih Iko Cici. No, sekarang, ambil tuh baju, nabi baju, kamu kasih di muka buat orang, kamu pulang. Cuma itu. Kamu mau ikut nabi Iko Cici. Kalau Nana bilang ikut Pak Alexa, ya berarti Nana bertahan sini, terus mau cabut dari sini. Yang penting Nana adek menguaskan, mewakil dari orang tua. Supaya dia juga dari orang tua puas. Dari Nana. Kalau Nana ikut Cici, amin api baju kemari, supaya ada mau alasan, tunggu kita pulang, mau amin api baju, mau amin api HP, mau amin api ini. Kan itu depan nama, terbalik depan nama. Kan kalau memang mau angkat, satu kali, kenapa foto sana, dong sosial foto sana. Foto tersius lengkap. Masalah kamera ini, orang masih boleh mau hapus lah semua. Maksudnya tapi kalau memang mau tamat-tamat urusan, karena laki-laki lah yang tamat-tamat urusan. Oke? Okay? Bro. Mana ikut mana? Ikut Cici atau ikut Alexa? Hah? Angkat tuh baju mana? Masuk ke kamar, ambil tuh baju. Jujur dong, yang kemarin tamat cerita. Sudah, ambil aja dulu. Ambil dulu. Mana Alexa baju ke sini? Mana? Ya, kita mau nyimpang. Oh, mau nyimpang. Sudah kok, sudah ada. Barang ini orang boleh hapus. Okay. Yang jelas kena kecuali yang teman-teman urusan. A few moments later. Yang jelas karena nama sama teman-teman urusan. Sama nama urusan itu video-video di HP ini. Jangan di video karena kita juga boleh mau apa kamu ini kalau di video. Kalau mau up keluar itu masih boleh, kalau cuma aku kalau ikut hapus nggak masalah. Sama nih orang, kompe dokumentasi ini lengkap. Kasih tahu dari model loh. Yang jelas ibu, orang tim Tarsius mengucapkan terima kasih soalnya di bawah orang Alexa, ya. Yang penting ini nggak ada permasalahan lagi ya. So clear ya. Kalau dia memang datang sendiri berarti so depi teman-teman urusan. Yang jelas ini hari orang udah bantu. Oke, okay, semuanya selamat malam.